Halo guys, ketemu lagi bareng gue Bowo di Bopro Channel. Hari ini kita mau sama-sama belajar lagunya Audioslave yang berjudul Lexstone. Nah, cuma untuk kali ini kita mau coba belajar melodinya ya. Nah, tadi di depan sudah saya sedikit peragakan. Nanti saya akan peragakan secara pelan-pelan. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita main di G minor. Ya, jadi untuk nada awalnya pun dimulai dari G minor, cuma nada tingginya. Jadi satu oktav di bass G ya. Di sini. Nanti di sini sama. Oke. Pelan-pelan. Naik satu. Terus tengah, jadi satu, satu, setengah, satu lagi, balik lagi, jadi berangkat sama pulangnya sama ya, satu, ya satu ya, terus setengah, satu, pulangnya juga sama, satu, ini, satu, setengah, satu, oke, berikutnya, satu, F, ya, lagi satu lagi ke G lagi ya, saya ulangi. Nah sekarang langsung lompat ke bass, sini ya. Satu setengah, satu sorry, jadi kita ulang pelan-pelan ya. Langsung lompat sini. Ulangi sekali lagi. Terus berikutnya kita ke fret ke senar 3 ya. Senar 3 fret 15. Cuman untuk pickingnya gitu ya. Tuaga 3 kali pukulan. Sini. Senar 3 turun setengah, naik ke senar 4, gitu ya. Jadi kalau kita sambung, tuaga, gitu ya. Oke, sekarang kita sambung dari depan sampai situ ya. Tuaga pat, situ kita langsung lanjut lagi ke part berikutnya. Kita mulai sama seperti awal di G. Satu. Ya. Nah,
pada saat endingnya di mute ya. Nge-mute-nya tuh diangkat. Jadi setelah di mute kita baru belajar lari ke sininya itu 1 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
balik setengah ya. Jadi ulangi pelan-pelan lagi. Sekali lagi. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita sambung dari depan. Setelah itu bisa, sering diulang-ulang, diperlancar lagi, temponya dinaikkan sedikit. Seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman pengen lebih mirip lagi, berarti kalau di settingan efek teman-teman harus dipasang oktav. Nah, biasanya di pitch ya, di pitch itu di pitch kita cari untuk menaikkan nada, menaikkan nada. Kalau nggak salah, kalau di lagu aslinya itu 2 oktav ya. Yang saya pakai tadi itu cuma 1 oktav. Karena terkadang kalau 2 oktav apa namanya ngendaliinnya agak-agak susah ya, dan kadang kalau ketemu soundnya yang jelek itu di panggung terlalu ngejerit, terlalu tinggi nadanya gitu. Makanya saya ngambilnya 1 oktav. Jadi kalau di pilihannya 1 oktav itu 0 sampai dengan 12. Kalau yang 2 oktav berarti 2 oktav berarti minus ya, minus 12 berarti, sampai dengan plus 12, seperti itu. Oke, kita coba ya pakai apa namanya oktavnya ya, pakai efek ya. 2, 3, 4. Oh!
kurang lebih seperti itu. Dan untuk menggunakan oktav, kita juga perlu apa ya namanya sol ya, belajar ngesolnya ya. Untuk saya juga masih belajar sama ya. Ada yang bisa langsung ditekan langsung set. Kalau ditekan langsung set, injak begitu akan begini bunyinya. Masuk sih masuk, cuma kurang apa ya, kurang gitu. Jadi nekennya juga harus dirasain, apa sih si pedal itu, pedal efek. Nuruninnya harus harus soalnya dirasain. Jadi misalnya kita nginjek ke bawahnya itu juga nggak bagus lah kalau langsung itu terlalu kaku sih kalau menurut gua. Tapi bebas sih. Tapi kalau mau lebih ngesol ya harus lebih dirasain lagi kapan tuh nada naik ya. Misalnya begitu. Gitu ya. Ya itu tips untuk apa namanya menggunakan efek oktavnya. Jadi teman-teman di rumah kalau misalnya ada efek bisa langsung disetting di pedalnya untuk oktav, itu bisa dicari di pitch ya. Oke, mungkin cukup untuk tutorialnya. Apa namanya, kalau memang suka video ini silakan di subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.